Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali bersama Ibu Guru, dan kali ini Ibu Guru akan mengajarkan cara membuat wortel dan juga kentang di program PAINT. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah cara membuka PAINT. Untuk kali ini Ibu Guru menggunakan desktop. Di laptop, jadi laptop dan komputer juga sama ya tampilannya seperti ini, dan cara membuka dari program PAINT juga sama. Caranya, kalian tinggal gerakkan kursornya ke tipe here to search yang sudah pernah Ibu Guru bahas di minggu-minggu sebelumnya ya, cara membuka program PAINT. Selanjutnya diketik PAINT. Nah, secara otomatis komputer atau laptop kalian akan mencari program yang sudah kita ketik. Nah, setelah itu kita buka programnya dan ini adalah tampilannya. Oke, untuk menggambar seperti yang pernah Ibu Guru pernah jelaskan, kalian bisa menggambar menggunakan shape atau bangun datar atau bangun ruang. Kalian juga bisa menggambar menggunakan icon pensil dan juga brush. Jadi ketiga jenis ini itu sama-sama fungsinya untuk membentuk sebuah gambar. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu Guru fokus ke icon pensil ya. Oke, kita klik dulu icon pensilnya. Setelah itu kita fokus ke size. Size ini gunanya untuk mengatur ukuran dari pensil yang kita gunakan. Nah, kita klik di sini, ukurannya ada yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, semakin besar nilainya, maka semakin tebal pensilnya. Kalau Ibu Guru sukanya pakai yang ini ya, yang lebih besar. Oke, jadi terserah kalian bisa mengatur sendiri ukuran sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kita mulai menggambarnya. Nah, untuk menggambar di pensil itu memang membutuhkan kesabaran anak-anak ya. Nah, jadi kalau gambarnya jelek, harus diulang lagi, diulang dan diulang. Jadi bukan berarti gambarnya terus-terusan jelek. Karena menggambar adalah sesuatu yang menyenangkan jika kita mau berlatih untuk bersabar. Oke, ini Bu Guru buat wortelnya itu dari ujung, Bu Guru ulang lagi ya. Dari ujung. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi terserah kalian mau buatnya dari sini dulu juga boleh. Oke, jadi berbagai macam cara bisa kita lakukan. Nah, untuk menggambar usahakan garisnya itu tidak ada yang sampai terbuka ya. Artinya garisnya itu harus menyatu. Nah, ini akan berpengaruh pada saat kita mewarnai. Jadi kalau garisnya ada yang bolong-bolong seperti itu ya, atau yang tidak menyatu dengan garis yang lainnya, maka pada saat mewarnai, nah nanti kalian akan coba sendiri apa yang terjadi. Oke, ini Bu Guru membuat tiga jenis wortel. Jadi bentuknya beda-beda ya. Tapi sama, yaitu wortel. Oke, kita berikan penegasannya. Biasanya kalau kita lihat wortel itu kan ada yang seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah detailnya saja, variasinya saja. Oke, selanjutnya kita membuat daun. Oke, membuat daun. Oke, boleh 3 dan juga boleh 2. Untuk selanjutnya, saatnya mewarnai. Untuk mewarnai, pilih icon fill with color. Selanjutnya, pilih warna yang kalian inginkan. Biasanya kalau wortel itu warnanya orange ya. Ada juga wortel yang agak ke orange, yang gold juga ada, tapi Bu Guru pilih yang orange. Oke, ini ya.
Setelah itu daunnya. Oke, selesai. Lalu bagaimana cara membuat kentang? Sekarang ibu guru praktekkan lagi. Klik pensil. Nah, di sini masih berwarna hijau ya. Bu guru pilih yang warna hitam. Karena kita akan membuat sketsa dari kentang. Nah, kalau membuat kentang itu lebih gampang. Bentuknya bulat, tidak beraturan seperti ini. Nah. Selanjutnya tinggal diwarnai. Oke. Jadi ya, gampang sekali. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan juga mengapa pada saat kita menggambar garisnya itu jangan sampai terputus. Nah, nanti Ibu Guru contohkan dulu ya, kenapa harus seperti itu. Bu Guru klik pensil, selanjutnya Bu Guru klik warna hitam. Pada saat kita menggambar, jika garisnya maksudnya terputus seperti ini, tidak menyatu, jadi pada saat diwarnai, ya, yang terjadi adalah semua warna akan memblok atau memenuhi area dari bidang gambar. Jadi usahakan jika menggambar garisnya itu jangan sampai ada yang lepas seperti ini ya, tidak menyatu maksudnya. Nih, kalau garisnya menyatu, nah pada saat diwarnai, dia akan memenuhi area sketsa yang kita gambar. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini anak-anak. Silakan dicoba di rumah, semoga bisa. Dan ingat, untuk melatih menggambar menggunakan pensil dibutuhkan kesabaran. Selamat mencoba dan semoga berhasil.